Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haris Khan daripada Ijazah Sarjana Muda Komunikasi Korporat. So saya di sini untuk membincangkan tentang bagaimana kita hendak mempengaruhi pelajar lepasan SPM untuk sambung pengajian mereka di bidang yang lebih tinggi seperti diploma ataupun ijazah sarjana muda. Okey, antara yang boleh kerajaan buat adalah dengan menyediakan program persediaan di universiti-universiti awam ataupun ataupun swasta. Okey, antara program yang telah ada di Malaysia ini adalah program asasi. Program asasi ataupun foundation ini adalah untuk memendekkan jangka masa belajar mereka daripada 3 tahun di diploma kepada setahun. Okey. Dengan ini mereka boleh memilih bidang mereka yang ingin mereka ceburi seperti IT, jasa, art, sains dan sebagainya. Okey, program ini juga amat diterapkan kepada setiap pelajar kerana ia boleh mereka boleh belajar dengan lebih mendalam lagi tidak seperti diploma. Dan ini juga menjadi jalan pintas untuk mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Okey. Selain itu, program yang ada di Malaysia ini adalah seperti program matrikulasi. Matrikulasi ini adalah program yang dibuat daripada diwujudkan daripada Kementerian Pelajaran Malaysia. Okey, program ini mengambil masa setahun setengah untuk mereka habiskan belajar. Program ini juga amat bagi saya sendiri antara program matrikulasi dan juga program asasi, saya lebih memilih program asasi kerana ia tidak begitu strict mereka punya pengiraan markah itu. So program matrikulasi ini juga ada pros and cons lah. So pros dia adalah dengan program matrikulasi ini mereka boleh mereka boleh memendekkan mereka punya jangka masa belajar dan boleh juga untuk sambung ke ijazah sarjana muda dalam bidang yang lain. Contoh mereka ambil matrikulasi dalam matematik tetapi mereka ingin sambung ke bidang sains, mereka juga boleh sambung ke situ kerana dalam program matrikulasi ini pembelajaran dia adalah menyeluruh tentang semua program yang ada di ijazah sarjana muda. So sekian daripada saya. Terima kasih dan jumpa lagi.